Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada para subscriber saya dan bakal-bakal subscriber ke channel Hei Paduka Wali. Kali ini kita akan teruskan Kembara Datuk dan Tamar dalam siri bercakap dengan Jim dalam episod yang ketujuh. Tajuk episod ini ialah Terkencing di Dalam Seluar. Sebagai pengenalan untuk episod yang ketujuh ini, pada episod yang keenam, Datuk dan Tamar telah pergi ke rumah Anjang Dolah kerana Datuk berhajat untuk melihat Anjang Dolah berubat. Ini adalah sambungan daripada episod berkenaan. Bulan di langit mula diliputi awan. Angin kian keras bertiup. Bunyi daun yang bergesiran sesama sendiri amat menakutkan. Dan Datuk terus melangkah dengan tenang. Api yang memakan daun kelapa kerap marak, sekejap turam. "Kenapa kita ikut sini, Tok?" tanya saya. Tidak ada jawapan yang diberikan oleh Datuk. Bunga-bunga api dari andang kelapa jatuh ke bumi. Saya tidak tahu kenapa Datuk ikut jalan ini. Kenapa dia tidak mahu ikut jalan biasa yang mudah dan senang? Tak perlu nak melintas tanah sawah yang luas terbentang. Saya yang memakai baju Melayu cekak musang malam tu terpaksa menggulung lengan baju hingga ke siku. Kasut getah dan hujung seluar hitam saya mula basah diresapi oleh air embun. Langkah Datuk terus lancar. Andang kelapa diangkatnya tinggi-tinggi. "Kita patah baliklah tu, ikut jalan lain." Saya cuba mengemukakan cadangan. Datuk berhenti. Dia cacakkan andang kelapa tepi batas. Sambil itu Datuk membuang pacat yang singgah di kaki seluarnya. "Kenapa kita mesti patah balik? Ikut sini kan dekat." Saya diam, cakapnya tak boleh dibantah. Saya melangkah dengan hati-hati. Hilap langkah nanti, jatuh pula ke dalam sawah. Cahaya dari andang daun kelapa menerangi rumpun-rumpun padi. Sesekali terdengar bunyi haruan melompat dalam air sawah menangkap anak katak. Suara burung hantu dan jampuk pula saling tingkah-meningkah. Bulan sudah tidak mengeluarkan sinar kerana awan telah melindungi. Suara lolongan anjing pula bertambah keras. Daun-daun pokok besar pun terus bergerak hebat kerana angin malam itu memang cukup keras bertiup. Badan saya dah rasa cukup dingin. "Lagi cepat kita sampai lagi baik," cakap Datuk. Dia menoleh ke arah saya. "Dia sejuk tu, jauh lagi ke?" "Kejap lagi sampailah. Sekarang kau jalan dulu. Biar aku ikut kau dari belakang." Itu perintah Datuk. Saya dah mula menggeletar. Macam-macam perkara buruk datang dalam hati saya. "Tok jalan dulu boleh? Saya tak tahu jalan." "Kau tak tahu ke kau yang takut?" Datuk ketawa. Dia memaksa saya jalan dulu. Saya tidak ada pilihan lain. Saya menurut perintahnya. Saya dan Datuk sampai ke sebuah tali air. Datuk menyuruh saya ke belakang. Lama juga dia berhenti di tepi tali air itu sambil merenung pada air yang mengalir. "Jalan ke depan lagi. Di sana ada titi. Tak payah kita nak melompat." Kami marah ke depan. Berhenti di bawah sebatang pokok mempelam pelur yang berdaun lebat. Cakap Datuk memang tepat. Di pangkal pokok mempelam telur itu terdapat titi yang dibuat daripada batang pinang. Kami menyeberang dengan selamat. Dari situ kami mendaki bukit kecil yang penuh dengan pokok pisang hutan. Selesai mendaki bukit itu, kami berhadapan dengan sebatang jalan tanah merah yang lebarnya kira-kira dua kaki. "Ikut jalan ni ke utara,"
Ujar Datuk sambil meraba golok peraknya. Saya anggukkan kepala 2-3 kali. Berjalanlah saya dengan Datuk. Suara burung hantu terus juga menyumbat lubang telinga. Pada kali ini, kami melintas sebuah tanah perkuburan. Dari sinar api andang daun kelapa itu, saya melihat batu-batu nisan terpacak dengan gagahnya. Suara burung hantu kian kuat. Aduh. Suara selakan anjing pun kian kuat terdengar. Hadeh. Pokok-pokok puding dan pokok-pokok kecil lain yang berhampiran dengan tanah kubur itu saya lihat bergerak-gerak. Bagaikan ada benda yang menggoncangnya. Awan tebal tadi yang melindungi bulan mula beredar dan sinaran bulan mula menerangi jalan yang kami sedang lalui. Tiba-tiba awan tebal itu kembali menutup bulan dan andang kelapa yang saya bawa pula padam. Datuk berhenti. Dia membakar andang yang baru. Memang Datuk akan membawa 2-3 andang untuk digunakan dalam satu-satu keadaan. Jalan cepat sikit. Aku rasa tak berapa sedap hatilah di sini. Datuk menyuruhkan suara hatinya. Saya diam. Langkah panjang sikit. Saya pun mengangguk kepala saja. Tidak lebih dari itu, angin malam yang bertiup menjatuhkan daun-daun tua dan ranting-ranting. Bunyi je kadang-kadang membuat saya rasa cemas. Tapi saya tidak menyatakan perasaan itu kepada Datuk. Datuk dan saya jalan dan terus berjalan. Matlamat kami mahu sampai ke rumah Anjang Dolah dengan secepat mungkin. Barangkali Anjang Dolah sudah bersila di depan pintu menunggu kedatangan kami. Agaknya Anjang Dolah sudah menyediakan semua barang-barang yang digunakan untuk kami, fikir saya dalam hati. Tanah perkuburan tua itu agak jauh kami tinggalkan. Dada saya berasa lapang, tapi batin saya masih menyumpah seranah suara burung-burung hantu dan jampuk yang seakan-akan mengikuti langkah kami. Datuk berhenti berjalan.